saya sih teman-teman mak nyebutnya itu aset bowling katanya, asosiasi dosen bowling. Hampir seluruh perguruan tinggi Banten saya masuk dan ngajar di sana. Ngajar di mana lagi? Ini kalau saya itu mak, saya sih teman-teman mak nyebutnya itu aset bowling itu katanya, asosiasi dosen bowling. Hampir seluruh perguruan tinggi Banten saya masuk dan ngajar di sana, mbak. Oh, bahasa Indonesia kan ya berarti ya? Bahasa Indonesia dengan Pak dengan Pak Haryono tuh di Unbaja tuh. Oh. Kemudian saya ngajar juga. Banyak sih, seperti misalkan saya ngajar di Universitas Terbuka, saya ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Babunajam Menes Pandegang, saya ngajar di SPM Setia Budi Rangkas Bitung, saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Palatehan, saya mengajar juga di apa, pernah juga ngajar di Tirta gitu ya, saya juga pernah mengajar, sekarang pun lagi ngajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang gitu. Jadi hampirlah seluruh perguruan tinggi di Banten gak pernah, walaupun satu semester, dua semester gitu. Berarti jenis-jenis perguruan tingginya beda-beda ya, itu dari kesehatan sampai perguruan tinggi Untirta berarti umum. Umum ya, saya juga ngajar tuh di Pancasakti tuh, ngajar itu ya kampus Pancasakti. Aduh nah, ya. Nah berarti gini, pengalaman Mas Rahmat mengajar di berbagai perguruan tinggi itu kan berarti ada yang dari kesehatan, ada yang dari sampai ke agama ya, itu berarti diarahinnya ke konteks kesehatan, konteks agama, konteks umum gitu ya? Karena mata kuliah dalam konteks perguruan tinggi, walau di luar konteks bahasa Indonesia ya, di luar konteks jurusan bahasa Indonesia, diarahkannya ke itu, ke penulisan, terutama penulisan karya ilmiah tadi mbak. Bagaimana teknik menulis daftar pustaka, bagaimana teknik membuat abstrak, bagaimana teknik mengutip, gitu ya. Jadi kalau di luar konteks bahasa Indonesia, ujung daripada final penulisan itu diarahkannya mampu menulis sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi. Ujungnya ke arah sana kalau yang sifatnya itu MKDU, ya. Kalau yang sifatnya MKDU. Kalau untuk di bahasa Indonesia, mak, kebagiannya tuh misalkan saya ngajarnya tuh misalkan itu proses keterampilan menulis gitu ya, jadi proses keterampilan menulis ya, tentang tulis apa saja, bisa novel, cerpen dan sebagainya. Lalu kebagiannya yang sekarang tuh kritik sastra misalnya, jadi kalau di bahasa Indonesia lebih pada khusus di bahasa Indonesia. Tapi kalau di luar konteks fakultas bahasa itu diarahkannya mereka mampu membuat satu tugas akhir skripsi gitu ya, cara menulis skripsi gitu, rata-ratanya kesan. Berarti mengarahkan mahasiswa untuk cari topik gitu atau menulis sesuai dengan gaya penulisannya di masing-masing perguruan tingginya. Kalau yang MKDU itu pertama materi itu tentang asal usul bahasa. Oh. Biasanya begitu ya, asal usul bahasa. Lalu kemudian setelah asal usul bahasa itu misalkan masuk lagi kata baku dan tidak baku, cara membuat kalimat yang baik. Terus setelah membuat kalimat itu paragraf ya. Setelah membuat paragraf atau wacana, setelah membuat wacana itu teknik menulis, teknik kutipan ya, cara mengutip yang baik. Lalu kemudian ada penulisan daftar pustaka, penulisan abstrak gitu, sampai pada kemudian namanya itu membuat abstrak, sampai kemudian mereka akhir menulis karya ilmiah. Yang ujung-ujungnya adalah mereka mampu menulis sebuah skripsi. Itu kan.